Tingginya intensitas hujan di kawasan Puncak Dempo sejak Minggu sore, 26 April 2020, menyebabkan tumpahan air di objek wisata air terjun Curug Mangkok meluap, menggenangi area parkir hingga merendam warung milik warga. Fenomena alam Ayak Rawang mengalir deras hingga melintasi aliran Ayak Betung di Dusun Pematang Bango, Kelurahan Curug Jare, Kota Pagar Alam, Mamangagauka, Pagar Lampos Channel.